Ya, Yowie Rumbia adalah untuk silaturahmi ke Bapak Kejati Nusa Tenggara, sekaligus menyampaikan beberapa hal permasalahan atau aspirasi terkait permasalahan yang ada di Bombana, khususnya di wilayah area Desa Ubangka. Itu ada PT, salah satu perusahaan PT Pancaloka Makmur, yang di mana hari ini diduga melakukan banyak pelanggaran terkait aktivitas mining di sana. Itu bisa dibuktikan dengan sudah tersangkanya direkturnya Kirianto, begitupun dengan komisarisnya juga yang sudah DPO Polda Sulsel dan Polda Jatim, dan kepala kantornya juga sudah tersangka, sudah ditahan. Dan kita ingin meminta kepada Bapak Kejati Sulawesi Tenggara bahwa sekiranya tegak lurus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.